Artinya di sebagian kemaluan atau di mana di dubur? Bagian ini jubur nih. Oh iya bagian jubur. Oke. Okay, yeah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Barang Aktif di 03 Official. Kita kedatangan bintang tamu dari pemain Baralak juga. Dia adalah Samiun. Kita sambutlah sekarang. Samiun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik. Udah lama ya tak jumpa. Iya, udah kopi nih. Iya, ya. Ya, awas nih, jauh-jauh. Dari mana itu? Dari Pulau Bojong. Oh, Pulau Bojong. Iya. Oh iya. Di situ katanya banyak kebun ya? Banyak. Kebun orang. Kebun orang. Iya. Ngomong-ngomong aus nih. Oh iya. Enggak apa-apa ya? Iya, iya. Tuh. Nikmat. Nikmat. Ya. Sekarang kerjanya apa aja nih? Ya, begitulah. Di kampung tahu sendiri. Paling... Oh iya, iya. Karena di kampung. Jadi sehari harinya itu paling nyokrek begitu. Nyokrek apaan ya? Nyokrek. Nyokrek. Itu ngambil suluh di atas. Oh, ngambil suluh di atas. Oh iya. Punya kamu apa orang? Ya punya orang. Oh, punya orang. Berarti mencuri ya? Atau bukan mencuri kan kalau jam 10 ke atas punya saya itu. Oh, punya sendiri. Iya. Oh iya. Jadi orang yang punyanya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Oke, dia itu mantan copet dari Gumbala ya. Ini ngomong-ngomong kesini ada acara apa ini diundang? Diundang ada acara apa gitu? Ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu sharing. Oh. Iya ngopi-ngopi. Iya. Ya udah saya mau ngopi dulu ya. Join aja. Iya itu Barokah bekas haji ini. Oh sekarang ini udah jadi aja. Gak tahu. Iya saya gak tahu. Ah, baru muncul soal ini. Makanya sering-sering lihat Baralak Official. Iya kan saya juga lihat. Sedap. Kok ngopi terus sih? Kapan ngobrol ini? Malum lah kan jauh belum ngopi nih. Okay. Jadi saya nih mau cerita pengalaman Bang Samiun aja ya. Oh, kalau pengalaman saya sih sedikit gimana ya? Sedikit ekstrim itu. Ya begitulah kalau diceritakan mas sedih. Sedih. Ya, udah gak apa-apa itu untung penonton juga tahu kan pengalaman Bang Samiun kayak gimana. Ya kedepannya kayak gimana? Gitu. Masa depan orang kan gak tahu. Sedap. Kopi buatan siapa ini? Buatan orang. Orang hutan? Iya orang hutan, orang hutan orang balap ya. Jadi gimana nih? Ya katanya Bang Samiun dulu itu katanya supir taksi ya? Ya itu sih dulu. Dulu. Sekarang? Sekarang udah enggak ya. Karena ya gimana ya? Kemarin-kemarin kan abis PPKM tuh. Oh iya PPKM. Jadi sempat keluar dari taksi. Iya. Jadi sekarang kan aktivitasnya sehari-hari paling nyokrek doang. Nyokrek doang. Ya. Itu selama di taksi itu Bang Samiun itu apa sih pengalamannya? Coba tolong ceritain. Ya cuma kita kan istilahnya jadi driver gitu ya. Iya. Jadi kita naik-naikin penumpang gitu. Oh, penumpangnya itu ditaikin apa gimana? Digotong? Atau enggak, gawe gitu kalau ditaikin sendiri. Oh maku. Iya, kecuali yang lupa ya. Iya, okay. Kalau si edit. Terus, okay. Terus ada yang konyol gak itu? Bang Samiun bawa penumpang gitu. Ya, ada juga sih. Yang konyol? Iya. Kayak gimana coba? Ya ibarat bawa orang stres gitu ya. Oh, kita kan saya enggak
nggak tahu gitu kalau dia orang stres. Iya iya. Pas bawa aja ya. Iya, pas dia naik lah ngomong-ngomong sendiri gitu. Gimana sih kayak orang stres? Ya kan yang juga orang stres. Iya, ya, gitu stres. Oke. Terus yang paling jauh Monsemun tuh bawa penumpang kemana? Paling jauh ke itu apa namanya? Pokoknya luar DKI Jakarta tuh. Oh, luar Batang. Ke luar Batang, ke Gua Gudawang. Oh, Gua Gudawang. Mm-hmm. Oke, iya. Nganterin doang apa maksudnya ikut ke gua? Ya, nganterin doang. Nganterin doang. Ngapain ya ikut ke gua? Ntar ya di pocok orang ya. Takutnya mau tapa gitu kan. Oh, kalau tapa sih itu mah mungkin buat-buat para kiai. Oh, iya, iya. Terus katanya Bang Samiun ini kan taksir kan udah ya, sekarang ya. Bang Samiun katanya ini punya penyakit bawaan ya. Apa sih? Coba tolong ceritain. Itu bisa dinamakan penyakit balangsak. Penyakit balangsak? Iya. Seperti apa sih? Jadi sehari-harinya itu kalau kita pengen beli apa nggak kebeli. Iya, nggak kebeli. Kan nggak punya uang ya? Iya, karena balangsak. Oh, iya. Kan, kan saya dari temen nih, katanya kan Bang Semun punya riwayat penyakit kurap. Apa benar? Oh, itu dulu. Dulu? Iya, karena sering digaruk lah, segaruk seribu itu. Jadi sembuh sekarang, Pak. Alhamdulillah. Oh, iya, iya. Katanya di sebagian kemaluan atau di mana, di dubur? Bagian ini, jubur nih. Oh, iya, bagian jubur. Oke, iya, iya. Temen saya katanya itu neplak ya, kesempak ya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang mah mungkin ada sedikit lah bekasnya gitu. Oh, ada sedikit bekasnya. Itu pakai obat apaan? Pakai daun apa aja, daun jalatong gitu. Oh, daun jalatong. Daun cau, tahu daun cau? Daun cau tahu, kalau jalatong kan gatel gitu ya. Ya makanya itu, jadi meskipun daun itu gatel, jadi cepat sembuh. Oh, kan kita garuk. Oh, ya garuk. Di cakaran gitu. Cakaran. Hilang. Oke. Enggak ada bekasnya itu ya. Ada sedikit. Oh, ada sedikit. Mau. Oke, enggak. Oh, enggak. Oke. Aduh. Katanya ini ada lagi. Bang Semun. Katanya sekolah lulusan apa sih? PAUD. PAUD. Iya. Coba tolong ceritain masa PAUD-nya. Ya dulu kan tahu sendiri ya, jadi nakal-nakal gitu. Oh iya. Jadi alhamdulillah sih dapat ranking tuh dari sekolah PAUD. Oh, ranking berapa tuh? Ranking 15. Ranking 15. Oh, berarti paling pintar ya? Iya, paling pintar. Oh, iya, oke. Okay. Paling bodoh. Bukan. Sebaliknya kali. Okay. Itu jajanan itu berapa sih waktu dulu tuh di PAUD? Ya semacam mame tuh ya, tuh mame. Mame. Snack-snack zaman dulu tuh. Oh iya iya, seperti ciki-ciki ya. Mame. Dulu kan harganya sempat 50 perak. Oh, 50 perak. Iya, yang logam kecil itu 50 perak. Iya, iya. Terus sekarang mah udah enggak ada. Udah enggak ada ya. Mungkin dulu kan 50 perak, mungkin sekarang 1000 atau 2000 harganya. Itu paling enak atau gimana? Ada yang lain? Ya bagi saya sih itu paling enak karena favorit saya dulu mame itu. Oh, sekarang masih ada itu mame? Oh, sekarang udah nggak ada, mungkin udah ganti nama. Apaan? Mame atau Putri Noong tuh atau ongol-ongol? Putri Noong mah itu mah dari jenis dangdut ya. Oh iya. Iya. Kalau mame kan bukan terigu. Oh, terigu. Berarti beda tipis ya. Oke. Bang Semun ini udah punya pacar atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Belum semua. Belum semua? Iya. Katanya dulu punya. Oh, sekarang udah putus. Udah putus? Iya. Gak bisa putus, Bang. Karena dia tahu bahwa saya ada kurap. Iya, iya, ada kurap. Aduh, sedap ini. Mas, kopinya. Ya, silakan minum. Aduh.
Ntar bungkus ya, bawa ke rumah. Bungkus, bungkus aja bungkus. Ya pakai itu plastik merah. Iya, plastik bala-bala. Okay. Oh, putus gara-gara pacar ada kurap ya? Hmm. Emang pacarnya tahu? Ya kan saya hilap gitu ya, saya garuk-garuk jubur nih, celananya keperosotin, terus perosotin. Kelihatan sama pacar saya. Dia nanya, itu ada apanya di jubur, kata saya tato-tato bintang. Tato bintang. Dia pas lihat, katanya kok emang kurap, dia langsung putusin. Oke. Iya, gitu, kacau itu. Aduh, berarti pembawa sial ya, kurap. Sekarang Bang Simon ini mau punya pacar lagi atau enggak? Ya pengennya sih punya, pengen sih, tapi sekarang ada gebetan baru. Gebetan baru. Iya. Ya. Cantik lah lumayan, namanya dia kalau enggak salah Warsi. Iya, namanya Warsi itu. Orang mana dia? Dia orang Ciketug. Oh, Ciketug. Iya. Jadi sebelum bedeng tuh masuk Ciketug gitu. Oke, gitu dia. Mau serius sama dia atau gimana? Ya pengennya sih serius, tapi dia katanya punya penyakit. Penyakit apa? Di ubannya, di rambutnya itu ada kelabang. Iya, soalnya dia miara kelabang tuh. Miara kelabang? Iya. Emang apa gak takut? Ya takut, gak takut sih. Berhubung saya cinta sama dia. Oh ya. Iya. Ya cinta itu gak boleh pasangan ya. Iya. Tapi kalau saya main nih, kalau punya kelabang pada nyelangok begitu sama saya. Iya. Kayaknya pengen macok gitu. Pengen macok? Iya. Oke. Terus sama Bang pernah disayur atau gimana itu kelabangnya? Ya pengennya sih disepan aja. Disepan ya? Iya, sama pala-palanya itu. Siap sih. Aduh, maaf. Buat video aja. Ya, okay. Ya maaf ya. Mas okay, ya ini, siapa? Aduh. Habisin boleh gak nih? Boleh, boleh, boleh. Boleh? Iya. Gak ada ini tuh. Cuma kopi doang sih. Ini namanya kopi apaan ini, Mas? Cuma enak banget ya. Ya, kopi hitam. Iya kan ada mereknya. Oh, gak usah, gak ada endorse. Oh ya, yang penting enak ya. Iya, yang penting enak. Oh, udah. Oke. Oke, punya pacar udah kan, sekarang punya gebetan. Bang Samuel nih, kedepannya itu mau kayak gimana gitu? Mau lebih baik lagi atau gimana? Ya, rencana sih saya pengen jadi pilot. Jadi pilot, ya amin. Pilotnya itu dari dulu gitu cita-citanya. Ya emang dari kecil pengennya jadi pilot tapi nggak jadi-jadi gitu. Oh nggak jadi-jadi ya? Kasih apa lagi? Jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Aduh saya bingung gitu. Padahal saya udah punya rencana gitu. Udah punya cita-cita pengen jadi pilot. Iya pilot. Tapi kenapa jadi tukang cokrek? Kan bisa dong. Jadi pilot juga bisa, pilot kedatangan. Ya mungkin sih kalau itu kapal-kapalan tuh, iya, dari kertas bisa. Ya dari remote bisa, dari kertas bisa kan. Ya minta doanya aja ya Bang ya. Iya siap. Kemudian aja ya. Oke, selesai. Ya udah Bang. Sekarang gini aja ya. Udah kelar nih Bang Simon kan ceritanya gitu. Alhamdulillah udah hampir sini gitu kan. Ya udah. Ini juga saya terima kasih udah diundang ke sini gitu. Ya meskipun saya jauh gitu belum makan dari sana. Oh, belum makan. Belum, ini betul aja udah kekurukan ini. Iya. Belum makan ini dari kemarin. Dari kemarin. Waduh. Tolong. Kasih makan ntar. Ya udah ntar saya kasih makan ya. Iya, ntar dari situ. Enggak apa-apa sama itu aja. Sama sambal aja ya. Keong ya. Keong. Ada keong enggak di sini? Ada.